Halo, bertemu lagi dalam kuliah pengembangan sistem perangkat lunak. Untuk materi pada kali ini yaitu metodologi pengembangan sistem perangkat lunak. Apa itu metodologi? Jadi metodologi adalah sebuah kumpulan langkah-langkah yang saling berurutan dan hasil-hasilnya atau deliverables. Jadi itu adalah sebuah pendekatan secara formal terhadap sistem development life cycle. Ketika kita menulis kode tanpa mengetahui bagaimana suatu sistem itu akan bekerja, itu dapat digunakan, maksudnya tanpa metodologi bisa, tetapi kalau kita akan mengerjakan suatu sistem yang besar, membutuhkan yang namanya bantuan metodologi untuk mengembangkan sistem tersebut. Jadi, ada yang namanya metodologi mainstream atau arus utama dalam pengembangan sistem. Yang pertama yaitu structure design. Dalam structure design ini ada yang namanya metodologi waterfall dan metodologi parallel development. Kemudian metodologi mainstream yang kedua yaitu RAD development. Dalam RAD development ini terdiri dari phase development, kemudian ada prototyping metodologi di situ dan ada throwaway prototyping. Dan yang ketiga itu agile development, di mana terdiri dari contohnya di situ ada Extreme Programming atau XP dan metodologi Scrum. Kita akan membahas metodologi yang pertama. Namun sebelumnya, desain metodologi terstruktur. Jadi maksudnya adalah proyek perangkat lunak itu bergerak secara sistematis terstruktur dari satu tahap ke tahap berikutnya. Secara umum, satu tahap itu selesai terlebih dahulu sebelum kita akan bergerak ke tahap berikutnya. Ini adalah gambar dari metodologi waterfall. Waterfall. Jadi, metodologi waterfall itu terdiri dari planning, analysis, design, implementation, dan kemudian sistem yang dihasilkan sudah jadi. Jika kita melihat gambar dari metode waterfall, itu seperti air terjun, maka dinamakanlah metode waterfall, di mana tahap pertama terdiri dari tahap perencanaan, kemudian ada tahap analisis, tahap perancangan di situ, kemudian ada tahap implementasi, dan sampai ke tahap sistem tersebut selesai. Jadi untuk tahap metode waterfall, satu tahap harus selesai terlebih dahulu sebelum bisa lanjut ke tahap berikutnya. Berikut adalah pro dan kontra menggunakan metode waterfall ketika kita akan mengembangkan sistem perangkat lunak. Jadi, pro-nya adalah sistem requirement-nya itu sudah terdefinisikan dengan baik, sehingga perubahan-perubahan itu diminimalisir ketika sudah sejak lama sudah terdefinisikan, sehingga tidak perubahan-perubahan itu diminimalisir. Kontranya di sini ada beberapa. Jadi misalkan perancangan harus dispesifikasikan dalam gambar sebelum programming itu bisa pemrograman sistem bisa dilanjutkan. Kemudian adanya waktu tunggu yang lama dari sistem proposal sampai sistem tersebut bisa dihasilkan. Dan yang ketiga adalah rework is very hard. Jadi sangat susah untuk melakukan pekerjaan kembali, meninjau kembali perangkat sistem yang sudah dibangun ketika kita menggunakan metode waterfall. Yang selanjutnya adalah metode parallel development. Jadi kita mengembangkan menggunakan pengembangan paralel. Jadi diakibatkan
kekurangan pada metode waterfall yang sebelumnya. Jadi untuk parallel development ini merupakan solusi untuk meminimize masalah terhadap waktu antara sistem proposal ke sistem yang sudah dihasilkan. Jadi karena dalam parallel development ini prosesnya itu proyeknya dibagi menjadi beberapa sub project. Dan kemudian ketika sub project itu sudah selesai, sub project itu akan diintegrasikan di akhir. Jadi kita akan lihat untuk gambar dari parallel development seperti ini. Tahapannya sama seperti waterfall, ada planning, analysis, design, dan kemudian implementation. Namun dalam parallel development ini, ketika sudah sampai pada tahapan design, maka project tersebut akan dibagi menjadi sub project 1, sub project 2, sub project 3 dan selanjutnya, dan itu akan dikembangkan secara paralel bersama-sama. Dan ketika sudah selesai, kemudian sistem tersebut akan diintegrasikan di sini. Oke, akan diintegrasikan untuk sub project 1, sub project 2, sub project 3 menjadi satu sistem yang utuh. Itu kita ketika kita menggunakan parallel development based methodology. Selanjutnya, rapid application development. Jadi ada elemen-elemen kritikal yang bisa digunakan, yang harus diketahui untuk mempercepat sistem development life cycle-nya. Jadi bisa menggunakan case tools, dibantu dengan case tools untuk perencanaan, untuk desain pakai case tools, kemudian ada visual programming language yang bisa digunakan. Jadi ketika kita memprogram, kita bisa melihat juga tampilannya secara visual, dan ada code generators yang bisa digunakan. Untuk RAD itu sendiri, metode RAD itu akan memecah sistem menjadi beberapa versi. Jadi untuk RAD seperti itu, setiap versi memiliki tahapan analisis, desain, dan implementationnya masing-masing. Kemudian output dari satu versi itu akan menjadi input versi berikutnya. Dan dalam metode RAD itu juga ada ide, isu-isu, dan masalah-masalah yang didapatkan ketika kita mengembangkan versi yang sebelumnya itu akan menjadi masukan pada pengembangan versi selanjutnya. Kita akan lihat untuk tampilan metodologi RAD. Jadi dimulai dengan planning sama-sama di situ, tahapan planning kemudian diikuti dengan tahapan analisis. Nah, ketika di tahapan analisis itu proyeknya sudah dibagi, ya kan? Dibagi menjadi yang pertama di sini, sistem versi 1 itu memiliki tahapan analisis, desain, dan implementation-nya. Jadi dibagi. Jadi misalkan di tahapan analisis ini sudah ditetapkan, di situ ada main fitur main-nya yang harus ada terlebih dahulu di dalam sistem itu dikembangkan, misalkan contohnya di dalam versi 1. Kemudian sistem versi 1 ini akan menjadi masukan, jadi input untuk pengembangan sistem versi 2-nya. Dilanjutkan, misalkan yang tadinya mungkin di versi 1 hanya memiliki satu fitur utama, mungkin di versi 2 sudah ada dua fitur utama, dan selanjutnya. Sehingga itu yang dinamakan sistem versi 1. Nah, sistem versi 1 ini sudah merupakan sistem yang sudah bisa dijalankan, bisa digunakan oleh user, sudah berjalan maksudnya, sehingga dia untuk sampai ke tidak membutuhkan waktu yang lama untuk sampai di kepada user untuk digunakan. Selanjutnya, untuk pro dan kontra dari RAD itu sendiri. Jadi ini tadi yang sudah dijelaskan bahwa penyampaian kepada user itu sangat cepat. Ya kan? Dan most important function test most. Jadi fitur yang paling penting yang biasanya yang dikembangkan pertama kali itu paling banyak dites sehingga oleh user, sehingga masukan-masukan misalkan ada error atau apa akan langsung ditangani, diperbaiki sehingga akan semakin bagus.
Kontranya adalah memang sistem yang dihasilkan itu belum belum selesai karena mungkin baru satu atau dua fitur saja yang bisa digunakan. Dan kontranya adalah sistem requirement-nya itu akan menjadi lebih besar tergantung dari permintaan dari user. Jadi bisa saja ketika user melihat sistem, oh bisa menambahkan ini, tambahkan ini, dan itu akan makin hari makin besar seperti itu. Kemudian ada RAD prototyping. Oke, jadi analisis desain implementation-nya dilaksanakan secara bersama-sama, concurrently. Oke. Jadi akan berhenti ketika prototype itu sudah bisa digunakan. Ini seperti ini sistem. Jadi tahapan analisis, jadi untuk tahapan prototyping ini tahapan tidak saling menunggu seperti yang sebelum-sebelumnya, tetapi mereka dilaksanakan secara bersama-sama. Kemudian akan menghasilkan sistem prototype, kemudian kembali lagi di dalam tiga tahap ini, kemudian dapat sistem prototype dan berhenti kapan ketika sistem prototype-nya ini sudah bisa digunakan, sudah bisa diimplementasikan. Itu. Ini adalah pro dan kontra dari menggunakan RAD prototyping. Jadi sama seperti itu bisa bisa langsung ke user, ya kan? Namun karena kecepatannya itu susah untuk dilakukan methodological analysis-nya. Kemudian ada pengembangan secara agile. Oke, ini menekankan kepada simple iterative application development. Jadi menekankan pada kesederhanaannya, kesimpulannya, dan perulangan. Contoh dari pengembangan agile ini contohnya metodologi extreme programming atau XP, metodologi Scrum, dan dynamic system development model atau DSDM. Jadi sekian untuk materi pada video kali ini dan akan berlanjut ke video selanjutnya. Sampai jumpa.